Kenapa entak? Nyalain. Udah bego. Nyalain. Kenapa? Mantap. Ini tuh salah satu si pemakan karnivora, teman-teman. Lo tau, biasa dibilang si yang kain. Lo tau, parnosapator ya, Bang? Iya. Water monitor, teman-teman. Lihat. Keren, ini keren. Luar biasa, keren, teman-teman. Ya. Ini dia tadi. Dia lagi. Sampai awet ini, Bang. Benar. Ini kalau udah lari nih, buset deh. Kencang banget. Tuh. Gitu. Lihat, akhirnya kita berhasil menemukan sate karnivora sapator. Ini yang dibilang biokair, ini tuh salah satu pemakan karnivora, teman-teman. Ketika keberadaannya di air atau di apa di lingkungan air ini, dia sering sekali apa namanya mencari ikan ya, Bang? Iya. Ikan menjadikan menu favoritnya, teman-teman. Terutama di perairan ini, biting, puyuk, teman-teman. Iya. Emang sering dia makan puyuk. Benar. Puyuk, kodok, pokoknya apa aja dimakan. Ular juga sering makan sama dia, Bang. Makannya kalau ular dihabiskan sama dia nih. Iya. Ketika ular semakin banyak berkembang biak, kita akan dihabiskan sama si buaya, Bang. Bang, ada buaya nih. Oh iya, ini tutun. Ini kepala buaya itu. Bukan, Mas, lepas lagi nih. Oke, teman-teman. Nih, lihat. Mau lepasin lagi. Biar dia berkembang biak. Ya, teman-teman. Gimana ya? Yang satu buaya ada, Bang. Sini ya? Iya. Oke, teman-teman. Sini ya. Hei, sini kamu. Hei, sana. Nih, ya, Bang. Kalau ketika lancam, dia akan pura-pura mati seperti itu. Pura mati. Lihat. Lihat. Lihat aja ya, Bang. Lihat, Bang. Lihat, Bang. Teman-teman. Lihat, dia mengalir, teman-teman. Lihat, Bang. Lihat, teman-teman. Lihat. Lihat. Oke, teman-teman, sahabat Kempes Biceng. Akhirnya kita berhasil merescue. Menangkap sate karnivora biawak. Yuk. Kita masih bisa yang lain. Kopi nih, ular kopi nih, Bang. Oh, berarti dia mas, ya. Badan nampak butuh sepeda ya? Iya, ini kayak ular kobra belakangnya ya. Iya. Lagi seperti hati, lihat teman-teman belakangnya. Lihat, banget, lihat. Buset deh. Dipakan ini, dipakan ini. Lihat, ini dipakan nih. Aduh, lihat, teman-teman. Lihat. Bicin. Besar gede banget ini. Lihat. Ini saya tangkap, Bang. Gimana saya tangkap nih? Gak boleh, Bang. Nih, dia kalau dipakan, kita tangkap dia nggak akan langsung nyerang, karena dia apa namanya? Laper. Dia nggak, dia bisa stres. Oh, kita jangan terlalu ini buat pergerakan. Kalau dia stres dia bisa muntah nih. Kasihan. Iya. Kasihan, iya, lihat. Wih, lihat teman-teman, lihat. Wow, kopi, lihat teman-teman. Lihat, wow, wow. Lihat, tuh. Wow. Lihat, oke. Okay. Wow, lihat teman coba ambil. Wih, gede banget. Wow. Lihat, wih, stres. Lihat teman-teman, lihat. Salah satu ular kopi, teman-teman. Wow, lihat.
ini pun sama nih, si ular semangat tikus nih. Gila. Cakep banget ya, teman-teman. Lihat nih. Nih, postur di apa namanya? Yang unik di bentuk tubuhnya, lihat. Ini di ke atas nih. Ini bercorak apa? Oranye seperti ini. Iya. Mantap. Ini setengah badan, Bang ya. Setengah badan nih. Ini coraknya nih seperti di sini ke ibu-ibuan. Di sini ke bapak-bapak. Kalau itu sama bapak seluruh kayak kok dua. Anjing. Buset. Buset. Eh. Buset. 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 Oh, ini nggak bisa diganggu kali ya, Bang? Jangan, ini soalnya makan ya. Makan ya, bisa muntah nih. Takutnya muntah, bisa menyebabkan kematian juga. Benar, bisa menyebabkan kematian. Ini emang habitatnya di sini. Lihat, ini pohon-pohon ini. Karena kalau muntah, berarti masuk lari. Mana? Krokin, Bang! Ih, jangan nih! Ih, jangan dikrokin! Emang lu manusia? Hah? Ih, manusia angin lu, kan dia! Ih, lihat, kita edukasi lagi, Bang. Ambil, Bang. Sini. Ya, kasih sekali, lihat, teman-teman. Lihat, lihat. Wow, lihat. Ini sekarang kayak ini ya. Apa? Bukan. Bang, edukasiin bang. Nih. Ini. Lihat teman-teman. Jangan kira yang terlalu mengganggunya bang. Oke. Habis makan. Habis makan. Kalau dia stres dia bisa muntah. Lihat. Nih. Lihat. Unik banget teman-teman. Ini di bagian atas corak apa namanya? Corak bagian atas. Ini bergaris oranye teman-teman. Lihat. Hey. Bergaris oranye teman-teman. Cantik sekali lihat teman-teman. Lihat. Ya, nanti sekali karena ular ini habis makan, lihat. Perutnya besar sekali. Ini habis makan tikus kemungkinan besar ya, teman-teman. Lihat. Ini daripada kita takut membahayakan dia bisa muntah. Kalau dia muntah dia bisa menyebabkan kematian. Lebih baik kita salah satu hewan yang enggak berbisa kan? Benar, ini enggak berbisa, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini enggak berbisa. Lihat, ini enggak berbisa, teman-teman. Ini yang dibilang ular kopi, teman-teman. Lihat. Lihat, wih, cakep banget, lihat. Uniknya nih es di bagian es. Tenang. Jangan nyerang aku, oke? Lihat teman-teman, karena apa uniknya? Dia ketika kecil, oranye di bagian postur kepala dia itu lebih cenderung terang, teman-teman. Iya. Lebih pergarisan oranye itu lebih terang di bagian ke apa namanya? Di bagian atasnya, teman-teman. Lihat garis oranye. Nah uniknya dia, ini perpaduan warna antara oranye dan juga hitam, teman-teman. Yang emang bilang apa banci? Karena apa? Ini setengah ini dia lanang, setengah lagi perempuan. Makanya dibilangnya banci. Kalau lanang, wah, buset. Lihat teman-teman, makanya dibilang ular panci. Kenapa? Setengahnya ini lanang, ke bawahnya perempuan. Jadi setengah-setengah. Makanya kalau punya anak jangan setengah-setengah. Begitu ceritanya. Kita langsung lepasin aja teman-teman. Lihat, ini pos habitat dia. Oke maaf, aku hanya dikasih teman-teman. Oke, yuk. Sana. Kalau sana, kalau kamu sana. Sana. Tidak. Bang, ngomong-ngomong kopi, kita nyari kopi janda, Bang. Oh iya, udah. Warung janda. Dadah. Iya batu cincin mana? Apa namanya? Oh, panca warna. Bukan. Merah delima. Ati. Oh, ati ampela. Ati goreng. Sakit. Bikin sakit. Aduh. Lihat teman-teman. Merah ati teman-teman. Kita menemukan batu. Lihat. Ini dulu lagi musim-musimnya ini. Musim waduh. Batu ini dicari nih. Yang kayak begini nih. Iya. Lihat. Banyak sekali batu-batu banyak sini. Banyak banget ini. Ini bisa ora? Ini bisa ora? Benar. Beda itu. Oh itu beda itu. Bisa. Yaudah yuk. Nih teman-teman buat teman-teman aja nih. Kalau mau nih.
batu. Coba ambil aja. Aduh. Oh, nih lihat nih, kita menemukan satu tempat. Dulu pernah kita datang ke sini. Ini jadi tempat, salah satu tempat di mana tinggi naik. Di mana? Teman-teman. Tuh ini jadi menu favorit hewan reptil teman-teman, lihat bisa ular atau biawak bersarang di sini. Ini mantep banget teman-teman, tepatnya untuk berjemur atau untuk mereka bersarang di sini teman-teman. Lihat di sisi atas ini, lihat tepatnya, lihat ini dalam nggak bang? Dalam kayaknya bang, kayaknya dalam nih, bener kayak dalam tuh teman. Ini cukup kayak kayaknya kita harus lapangin nih dalam bang sini. Pantau di atas bang. Lihat teman-teman, ini salah satu ular apa namanya di terpanjang piton teman-teman, lihat tuh ini ular piton teman-teman, ratus terpanjang di dunia, benar terpanjang di dunia, lihat teman-teman, lihat berarti ini masih baby bang, ini masih babyan nih teman-teman, ini belum seberapa nih, umur berapa bulan ini kalau dilihat masa pertumbuhan ya ini besar. Tarik lihat kecil. Ular ini nih emang cenderung banget, sering banget ada di nanti-nanti pohon bambu nih. Pohon bambu ya. Benar, pokoknya ular ini. Apalagi di pinggir kali begini ya. Benar, di pinggir kali dia emang habitat dia teman-teman, lihat. Nih, ini sering ular yang sering konflik di kalangan ini nih, kalangan masyarakat nih. Kenapa? Ular yang sering memakan ini nih. Apa ayam. Nih? Ayam, benar. Kambing. Ini dia nih teman-teman. Sering terjadi konflik, benar. Ular ini nih yang bisa hanya menghabiskan apa? Makan konsumsi makan terbesar. Dibanding ular lain bang, benar sejenis piton teman-teman, atau di kalangan Indonesia ini jenis piton itu
itu ular yang bisa memakan apa namanya konsumsi makan terbesar ini. Seperti kambing, rusa, babi hutan. Ini dia nih, sama masternya dia, teman-teman. Nih si pemangsanya dia nih. Nih, makanya ini emang benar-benar sangat menjaga ekosistem kita. Kenapa? Nih, dia di habitat alam ini, semakin pertumbuhannya besar, dia bisa memakan babi hutan. Benar, karena kan ini kan jadi pelindung masyarakat. Jauh banget. Jauh banget. Ini pesisir sungai ini. Pegunungan, Bang, ya? Pegunungan, benar. Ini pegunungan, teman-teman. Jadi ini sangat membantu sekali populasi untuk menghabiskan ini nih, apa namanya? Oh, babi hutan nih. Babi hutan. Ya. Babi hutan. Bahkan sejenis-sejenis mamalia seperti monyet, seperti monyet wawa atau seperti monyet lutung. Itu. Jadi gila deh kan. Ini teman-teman. Oke, teman-teman. Kita berhasil menemukan hewan reptil, teman-teman. Begitu banyak. Tadi kita sudah menemukan ular apa tadi di sana? Ular kopi, biawak, atau retikulatus piton, teman-teman. Lihat, gimana nih maksudnya? Jadi aja bang, biar dia okay, di alam. Oke, kita lepas lagi ke alam. Habitat dia kan ya? Oke, benar. Ini habitat dia, biar dia. Oke teman-teman, jangan nih, ini sebenarnya pernah konflik juga di daerah Tangerang. Pernah ngedengar masalah konflik ini, Bang? Yang bocah itu ya? Bener, bocah usia di atas 13 tahun ya? 13 tahun di luar ini. Ketika mengambil di sisi sungai, dia mencoba mengambil nih, mengambil ular ini berukuran 3 meter. Wow. Dan karena ketika dia memegang palanya, ekor dia berbalik ke bagian leher nih. Dan ketika itu dia mengakibatkan apa namanya? Kematian ya, untuk apa namanya? Pernapasan dia. Lihat, teman-teman. Ini bisa menyerang pernapasan kita dengan cara melilit. Ini ular ini, teman-teman. Makanya ini ular retikulatus piton. Oke, akan kita lepas lagi kanan. Mana Bang Sudi? Balik lagi aja. Sini apa sih? Biarin aja. Yaudah, yuk. Dadah. Kita biarin aja dia ke Bang Biak. Yang ke arah sana, teman-teman. Lanjut. Semangat kan, teman-teman. Semangat, Kak. Itu kayaknya mah harus